Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Mama Ceria. Dapur Mama Ceria kali ini mau memasak yang simpel-simpel aja, yaitu tumis jamur enoki bersama telur. Nah ini aku udah iris-iris 3 siung bawang putih. Lalu 4 siung bawang merah. Dan 2 buah cabai merah besar. Kalau pakai 3 buah kebanyakan ya bun, jadi aku pakai 2 buah aja. Kalau bunda-bunda pengen 1 buah aja juga boleh banget, karena ini tumisnya sedikit sekali. Setelah itu kocok 2 buah telur. Ini aku kasih sedikit kecap asin di dalam telurnya. Setelah itu siapkan secukupnya minyak, kita goreng dulu telurnya. Ini aku pakai 2 butir telur ayam. Lalu kita goreng orak-arik telurnya. Setelah kita goreng orak-arik, lalu kita angkat dulu. Lalu siapkan secukupnya minyak lagi, kita tumis bawang merah dan bawang putih. Kita tumis sampai harum ya bun. Lalu masukkan cabai merah besarnya, kita tumis bersama-sama. Lalu masukkan jamur enokinya. Ini aku hanya pakai 1 buah jamur enoki. Bunda-bunda kalau misalnya kurang boleh pakai 2 ya bun. Ini jamur enokinya udah aku bersihkan tadi, dan ini kita tumis-tumis, lalu tambahkan secukupnya air. Lalu kita bumbui dengan secukupnya garam. Lalu masukkan telur. Kita masak bersama-sama sampai bumbunya meresap. Lalu setelah siap dan matang, bisa kita hidangkan. Terima kasih bunda-bunda sudah mau menonton video aku. Aku minta tolong banget buat like, komen, dan subscribe channel YouTube aku, supaya aku tambah semangat lagi untuk upload video setiap hari. Terima kasih dan selamat mencoba resep dari aku, dan sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Nah ini tumis jamur telur dan enokinya sudah siap dihidangkan. Wassalamualaikum.